Halo bos trainer bosku semuanya, balik lagi bareng gue Pandu Winoto di channel yang bukan apa adanya tapi emang gak ada apa-apanya. Hari ini puasa ke-4, kalau gak salah ya, gak tahu, gue suka lupa sama hari. Dan hari ini gue niatnya pengen buka bersama bareng teman-teman gue di rumah Bang Raditya Dika. Ya, gua penasaran gimana rumahnya Bang Radit, gedenya semana, karena yang gua tahu tuh cuma ngeliat di video doang. Dan kali ini gua bakal videoin rumahnya. Buat kalian yang penasaran sama aslinya rumah Bang Radit tuh segede apa, ntar gua kasih unjuk nih. Bener, gua pengen nginjak lantainya. Kita langsung cus kesana. Yoi, udah sampai di rumah Bang Radit. Banyak orang-orang juga. Halo Mbak Puput. Bertemu lagi Mbak Puput. Yang lagi main badminton. Tenis meja. Oh iya, tenis meja. Ya, gua hampir sama rumah gue tuh sama Bang Radit tuh hampir sama bedanya. Kalau Bang Radit tuh halamannya ada rumput-rumput, rumah gue juga sama ada rumput-rumput, cuma langsung ke kali, langsung depan kali. Rumputnya juga beda. Gue kalau ini rumput tanaman, ya kan bagus. Kalau gue rumput-rumput liar, yang biasa buat makan kuda, monas tuh dicomot-comotin. Nah, ini udah banyak banget. Membirong. Oke. Okay. Api cemen. Main basket kalah sama gue. Ada Bang Babe. Jadi, Bang, belum aja. Ada Bang Babe. Nunu hilang. Gak bisa yo. Gak ada yang nyolong kan di sini. Tanggul. Astagfirullahaladzim. Rame. Yo ngilang dong yo. Yo ngilang yo. Gua mau hilang nih. Trik edit habis deh ya. Edit ya. Ngilang dong. Wah, hilang. Hilang kan. Ada lagi yo. Trik. Ntar gue edit gitu yo. Slow. Yo iya. Pandu. Bang. Sorry my hand dirty. Oh iya. Enggak apa. Nadir. Hah? Nadir. Hi, how are you? Udah kenalan sama aku, bro. Kenalan sama aku. Ikram. Ngevlog pada kamera bagus-bagus ya? Oh, kita kenalan dulu. Gokil. Hello, hi, how are you? Sorry my hand dirty. Yeah. This is Isra. Hello. Hi, Isra, how are you? Are you already know? Orang India. Ada orang India. Gokil. Nggak langsung orang India. Posisi, ambil posisi. Jadi YouTube. Di rumah Bang Radit. No. Hello, vlog ini amatnya. Welcome back with Pandu, rapper Tanggul. Wake. Yo, what's up? Yo, what's up, my friend? Back again with me, Pandu, aka Zebra Cross. Hari ini gue capek banget, tapi berkat kalian gue bikin video. Dan di video ini gue bakal ngasih aura-aura positif untuk kalian semua yang nonton. Kagak ada lu aura positifnya. Di Pandu pindahin file, sering lagi. Ya, udah enggak, barang daripada nge-flop. Barang bagus. Ya. Ini mantel bulu. TV-nya nih. Gokil TV-nya noh. Gede banget. Enak ya. Tuh ada pacarnya Bang Radit. Aduh. Anissa lu dendam enggak kalau lihat terus? Kayaknya lu orang kalau di sini. Lu kalau ngelihat dia kan dendam. Iyalah. Dia dendam ya kok malu. Buka puasa numpang di rumah orang lagi. Jadi 30 hari numpang di rumah orang dan ini makanan yang paling enak yang ditumpangin. Gokil. Aduh, miris nih gua. Nih kita lihat. Lu buka puasa dulu. Iya, yeah. Nih gua lihat lau-launya dulu. Dan kalau kamu puasanya dari
seminggu yang lalu. Bukan puasa, emang gak punya duit. Ini yang paling enak ini nih. Besi. Bu, ini apa, Bu? Jelasin ini apa aja. Ini apa aja, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu, ibu-ibunya sama kayak saya. Yang bikin apa? Oh, bikin itu yang orang India. Ini kayaknya parata ya. Kebab apa sih? Bu. Malabar kalau di kampung gue namanya malabar. Apa? Malabar anjing. Ini malabar yang telur ditaro apa? Lumpia gitu. Corn with tomatoes. Corn with tomatoes is aluminium. Iron. Ini makanan yang gak pernah gue makan nih, gokil. Jadi kita puasa dulu dengan yang manis-manis. Buka puasa, makan. Bang Arfi, namanya apa bang? Roti ini, abrakadabra. Enggak mungkin. Roti cane. Roti abrakadabra. Rasanya, kita review rasa dulu. Ini daging. Biasa aja. Ini akan masukin emak gua. Karam kikil. Kikil warteg enak. Tapi ini lebih mahal dari kikil warteg. Ini di Binus harganya ngarang elah 50 ribuan. Dan buka puasa. Oke, makanan ya. Harganya 50 ribuan. Lo harus cobain. Ini roti abrakadabra. Lumayan. Setelah berbuka puasa, kita main Marble. Boom, pakai boom juga dong. Boom. Ntar lagu gue gitu tuh. Ini Bang Birong. Werewolf. Anjay. Kita, anak tanggung gak ada yang ngerti Werewolf sih, dongo-dongo. Jadi gitu. Kita main Werewolf. Sini ada kipas angin. Udah ada yang pernah dengar suara kipas angin belum? Belum pernah ya? Suara kipas angin. Tuhan beri salam Tuhan. Saya bersabda bahwa enakan ale-ale daripada berutang. Ini kita miri. Ini kita kanan. Yuk kita naik gunung. Langsung standing applause. Langsung standing applause. Anjay. That's why gue ngeliat anjay. Tapi yang gue masih pertanyakan adalah motivasi lu gak usah cerah. Sekarang gini, kalau lu di vote keluar, lu rela gak? Rela. Kan warofnya udah nambah. Berarti lu gak ada defense? Gak ada defense dong? Enggak, lu gak ada defense. Kan tadi gue, oke, gue bohong, gue villager biasa. Karena gue masih yakin ada yang curse. Dan gue belum ngeliat Sir nerawang siapapun. Enggak, kalau alasan karena Werewolf-nya nambah terus lu rela keluar, harusnya dengan lu tetap bermain di sini, Werewolf akan tetap makin kuat dong. Harusnya. Iya. Karena ya, iya, tapi gue tuh orangnya malas argumen. Jadi daripada gue enggak, dan gue mau pulang ini malam. Jadi daripada gue tersudut sebagai gue sorcerer aja terus gue mesti ngomong-ngomong, mendingan lu simpan argumen lu buat dua Werewolf sisanya.
Mending buat Rian. 1 2 3 4 20. Udah lebih ya? Belum. 5. Udah ngikut Mas Ari tadi. Udah. Rian keluar. Malam telah tiba. Udah ya pasti Tio udah gardian. Ya udah, berarti udah dia. Udah dia. Iya. Ya enggak lu sama ini. Iya. Ayo kita berempat kan, Mbak. Ayo. Kesini kenapa? Kesini kenapa? Malam sebelumnya. Enggak bisa langsung. Malam sebelumnya gue ditunjuk sebagai werewolf sama dia. Iya. Sama Alvi. Sama gua sebenarnya Dina. Oh. Terus kita belum nunggu. Ditunjuk sama Dina. Ditunjuk sama Alvi. Oh, iya, oke. Okay. Oh, kita ditunjuk. Enggak ada salah ngomong. Kirain maksud iya, gua pikir role apa itu? Ya, dia kan werewolf bareng sama Nina. Iya. 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 Terus dia enggak diundang bareng Fanny. Iya. Gue ngomong. Sampai amat gua jujur kalau gua enggak tahu itu enggak tahu. Iya, dia udah werewolf. Dia udah werewolf. Tapi dia juga enggak tahu sekarang role dia apa gitu kan. Itu ya udah kita perhatiin dia. Perhatiin dia gitu. Yakin nih. Yakin. Ya karena lu enggak kalau pro lu juga enggak tahu role apa. Ya enggak tahu apa. Final fuck. Sumpah serius. Ah, oke dia. Gua tahu dia kalau menjuk itu. Udah, lu bilang bisa. Oke. Iya. Selesai. Jadi, gua rasa itu udah legend karena. Lucu banget anjir. Gokil. Lucu banget. Ya, itulah adalah. Ya, itu tadi adalah keseruan buka bersama dan main werewolf di rumah Bang Raditya Dika. Yang tadinya melihat tembok-tembok ubin bagus. Sekarang kita balik lagi ngelihat triplek lagi yang jebol ya. Kayu-kayu lagi. Ya, pokoknya terima kasih lah buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share. Ya, gua enggak tahu itu gunanya untuk apa. Tapi gua ngikutin YouTube-YouTube yang lain lah kayak gitu. Ya udah. Kayak semacam YouTube profesional. Sorry lo. Apa sih? Ya pokoknya terima kasih lah buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini. Dan akhir kata gue bakal bilang respect.